saksikan bersama prosesi secara upacara, kita upacarakan PTDH. PTDH itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau orang mau pensiun atau karena meninggal dunia, terus berhenti dari polisi, itu namanya pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat, jadi PTDH. Ini PTDH. Pak, ini TNI dari tahun berapa, Pak? Ini kejadian, makanya tadi beta tanya ini kapan. Tapi tadi 2015 ada, 16 ada, 17 ada, 18 satu. Ini yang menimpanya kasus apa aja, Pak? Satu yang 2018 itu yang mabuk terus tembak orang. Tembak orang, oh, yang bere-bere. Kemudian narkoba, disensi yang banyak, ya. Persetubuhan tidak ada, Pak? Ya, ada satu. Termasuk ini penelantaran keluarga itu? Itu dia, penelantaran keluarga. Oh. Ya, masalah keluarga. Tidak harmonis keluarga, tidak cari pasangan lain. Itu kan pelanggaran. Pak, yang 2015 kan bisa baru dikutubuhkan. Ya. Itu dia yang saya teliti kan. Ini saya nggak tahu hambatannya apa. Saya bilang, sudah, yang penting sudah memenuhi syarat, sesuai dengan SOP, dan memenuhi unsur-unsur. Ya, di sidang sudah, kemudian dia banding juga sudah, kita jawab banding juga sudah, selesai pendapat anggumnya pun sudah, sudah tentu apa lagi, jangan tahan-tahan lagi ya. Nanti pikir kita pilih kasih pelan-pelan itu kita kuras. Pak Kapolda, ini di periode Bapak ini begitu banyak, Pak, apakah tujuannya memberi efek jerah buat yang lain padahnya? Iya. Kejadiannya bukan di zaman saya, cuman kan sebelumnya, karena tidak di PTDH pernah sudah menyebut, ya harus dituntaskan. Sebenarnya tuntas, jangan digantung-gantung. Itu bukan macam di batu gantung. Tapi jangan digantung, tapi di batu gantung lama. Kesalahan yang paling fatal yang dipecat itu apa? Maksudnya paling fatal itu. Kan banyak macam dia bentuknya. Dia mencoreng institusi, kemudian dia melakukan pelanggaran pidana, itu pasti ya. Sama dengan manusia biasa. Jadi polisi TNI ini sebenarnya kita lebih berat. Di samping kita dikenakan pidana umum KUHP dan perundang-undangan lainnya, kita juga dikenakan pelanggaran disiplin. Pak, setelah ini masih ada atau tidak, Pak? Soalnya kalau di Pengadilan Negeri Ambon banyak polisi narkoba masih disidangkan, Pak. Tergantung nanti bagaimana proses sidangnya kan. Saya kan tidak bisa mengintervensi ada sidang pada tingkat tuntutan, ada saya paling bisa menyelesaikannya kalau sidang sudah selesai ya, termasuk di situ ada pendapat ankumnya sudah selesai, sudah inkrah, bahkan sudah ada bandingnya, sudah inkrah ya. Tunggu apa lagi ya, kita kan tahu ya, tahun beta tahun lalu. Waktu lalu itu 7, sekarang 7, iya. Sekarang 9 tambah 4, 19, 3 di 4 di Polres ya. Dan ini yang paling tertinggi Kompol ya, Pak ya? Pangkatnya? Ya, itu kejadian 2015. Narkoba dia, Pak? Dia itu apa ya? Narkoba. Kata-kata tahun kemarin juga ada Kasat Lantas SPD, Pak Lani Pele itu yang juga ya sudah putusan inkrah juga, Pak, pusat narkoba SBB yang tidak dapatkan. Gimana prosesnya?